Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari Minggu. Oke, jalanan macet, orang banyak pulang sawan, asli-aslinya mau acara. Kita aman kos. Mau acara juga seorang. Meskipun ada saruan, kita tetap hari ini makan besar. Oke, kita rencananya hari ini kembali ke program kita Dapur Anak Kos. Oke, sudah kita sediakan macam-macam bahan ini. Pucuk, gembeli, mie. Tahu semua kan ini apa namanya? Mentimen. Ya, mentimen. Kalau ini terem. Yang sebagiannya terong. Kemudian ada tempe juga dan bahan-bahan lainnya kita sudah sediakan di belakang. Belakang apa nih? Belakang apa itu? Belakang aku lah. Ya udah kita langsung saja. Itu patung. Ini juga saya sediakan untuk bahan mencicipi. Tapi sampelnya benar-benar layak untuk dimakan bro ya. Kelasnya kita. Itu telur apa tuh? Ini telur. Telur. Ini telur asin. Kenapa telur ini asin? Kenapa? Nah, kita sedang di banjir asin. Oh, gitu. Udahlah. Oke, kita lagi proses pemilihan bahan untuk dimakan. Oh, kirain proses naturalisasi. Ini loh, kan juga purun beda. Kita makan pucuk bumbili. Iya. Ini berarti batang bumbili. Sesuatu yang tidak efektif dan efisien, buang-buang waktu Memasak adalah proses yang tidak bisa dilupakan ketika kita mau makan. Bayangkan kalau tidak memasak, apa yang akan kita makan? Ada yang bisa menjawab? Geser. Tahu prosesnya aja, ada tahu makannya. Tahu makannya aja, ada tahu prosesnya. Duh, itu paling-paling. Ini lagi apa, Bos? Lagi ini goreng tempe. Ya, tempe kok digoreng? Udah matang belum? Belum. Sampai matang ya. Oke, langsung aja kita balik ke wajan. Ini adalah tutorial menyangak tempe. Iya. Untuk menyangak tempe itu tidak disarankan terlalu hangit, karena gesturnya akan rusak dan esensi makna dari seorang tempe itu akan berubah menjadi habu. Oke. Ini untuk lauk, kita sudah berhasil memasak tanpa mengubah esensi tempe dengan matang yang sempua. Okay. Tempe dengan telur. Oke, okay, selanjutnya kita mau goreng. Mau rebus lah. Oh, rebus. Kalau digoreng ini bahaya ini. Sorry pak. Oke. Okay. Jadi apa ingredientnya tuh pak? Ingredientnya ini ada sayur Wih. Oke. Okay. Ada terong. Ada tomat. Oke. Okay. Nah, satu lagi nih. Oke. Okay. Pucuk gem bala. Kita nyalakan apinya dulu. Nyalakan api asmara hingga ke Oke, okay, akhirnya kita berjumpa di penghujung acara malam ini. Hari ini ya. Nah. Semua yang udah kita siapkan udah clear, tinggal dimakan aja lagi. Ini nih, yang tadi nih. Terong mungkin tampilannya tidak menarik, tapi Anda tahu rasanya. Ketika Anda melihat seseorang, Anda harus yakinkan orang itu baik hatinya, bukan rupanya saja. Oke, kemudian ini tadi kita sudah adakan bilung ke telur dadar. Sini ada tempe juga. Nah, ini telur asin tadi. Iya. Telur pakai tato, udah jago dari kecil nih. Jangan lupa kita juga makannya pakai nasi putih. Kenapa pakai nasi putih? Karena kalau pakai semen putih, jadinya bukan kenyang, kita malah jadi bangunan. Jadi keras. Oke, yang terakhir itu nih. Oh, ini the special one, man. This is sambal from America. Yeah. Tanpa sambal, hidup itu tanpa rasa kayaknya. Oke, saya kasih satu nih. Apa? Kalau kita gak terbiasa makan pedas, itu rezeki kita kayaknya berkurang gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Ya kayak gitu, karena kita kemana-mana lidah kita harus menyesuaikan dengan yang namanya pedas. Oke, that's all, kita siap menikmati semuanya ya. Jangan lupa nanti tongkrongin terus Dapur Anak Kos. Okay. Ya, di program selanjutnya nanti ada menu-menu yang menarik dan membuat Anda tertarik.